Kembali lagi dengan gue Febri Cuek di game ini World Lugar Indonesia nya lagi teman-teman. Jadi di pertemuan kali ini, wah koma gue nge-showcase lagi teman-teman. Jadi gue apa sih, karena gue suka anime, karena gue wibu ya. Ya gue akuin aja gue wibu. Jadi di sini gue apa ya, terkesan banget sama ini map teman-teman. Karena apa, ini bentuknya baru pertama kali 3D teman-teman. Ya mau gimana lagi ya, koma ini the best ya. The best of 3D, mantap anjir. Ntar dulu, gue langsung aja view utama teman. Dan di sini kita langsung aja baca apa ini. Gak ngerti anjir. Oke, di sini ada weddingnya teman. Ya weddingnya itu 3224 7168 teman. Bagi kalian, oh di sini ada wedding lagi dong. Gak paham wedding yang mana sih? Ya paham inilah antara ini, kalian bisa cek sendiri deh. Gue lupa nanti ya, masih pin deskripsi aja dah biar cepet. Nah jadi di sini ada Namikaze teman-teman. Jadi apa ya, tahu anime cancel apa sih, Kankul teman-teman. Nah ini karakter utamanya teman-teman. Bukan karakter utamanya, jadi ini karakter favorit lah ya, termasuknya ya. Yang ngomong apa ya, poi yang kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Dan di sini ini gila teman-teman, 3D loh. Kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Ih gila loh, gak paham gue cu. Ih ntar dulu gue coba ini cuy, apa namanya, lanjutannya kita ke jauh ya. Agak jauh lah yang ini, ketiga agak ngelag, maaf ya teman-teman kalau misalnya agak ngelag. Wih gila loh teman-teman, ini yang ngomong poi gitu loh. Kalian kalau misalkan kalian suka anime pasti tahu lah teman-teman. Ih, ini gue suka nih kalau misalkan ada map kayak gini lagi teman-teman. Coba kalian komentar di bawah teman-teman, kalau misalkan kalian punya map kayak gini gitu. Ih, gue mau anak Indonesia yang buat kayak gini tuh, mantap soalnya. Anjir, niat banget cuy, detail banget cuy. Kalian bisa lihat sendiri dah, coba gue hancurin ini di lehernya, dari lehernya biar gak ngerusak banget karya seninya. Karena gue mau lihat dalamnya dia isi full atau enggak gitu. Oh enggak, gue kira isi full anjir. Wih, ini bagian kakinya teman. Wih, kok ini gravitasinya? Oh gravitasi cuy. Dia nggak gravitasinya diatur. Wih, gila loh. Kayak misalkan kalau kayak gini kayak gua gitu loh. Mantep ya. Gila banget sih menurut gue ini. Butuh berapa hari? Oh, coba kita lihat, 161 hari loh di ini aja loh. Jadi kita ngabisin berapa hari nih? Gak tahu dah. Aduh, enggak gitu. Apa sih, bagi kreator-kreator yang begini tuh gue suka ya teman. Karena apa ya, kreativitasnya itu loh. Aduh anjir, memang sangat-sangat good job gitu. Ini tadi yang gue bolongin kemana coba? Aduh. Oh, ini ada satu ngeganjel warna biru apa enggak sih? Tadi yang gue bolongin mana sih? Ini bagian kepala ini mata, ini mulut nih. Itu mata, hidung. Ini gue keluar lewat mana coba? Udah lewat sini dah. Nah, udah kan. Nah, kalau misalnya kayak gini enggak kelihatan rusak banget kan tuh kan? Wih. Gila teman-teman, gue suka nih yang begini teman. Wih, ini ketinggiannya sampai berapa coba tuh? Gue nggak paham dah. Pemain ini mantep, the best banget ini opainya. Coba gue tonjok teman-teman. Oke, kita hancurin opainya teman. Ini kok kenapa bersinar gitu kan ini di bagian opai? Waduh, biar rata opainya. Aduh. Bolong dong, opai gue bolong anjir di sudut sapa gitu kan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya juga teman-teman. Oke, see you next time. Bye-bye.